adalah kita DPC Peduli Kota Cilegon, Provinsi Banten. Kita sedang studi banding di DPD Pertuni Sumatera Selatan, Palembang. Alhamdulillah sangat berkesan sekali. Alhamdulillah penerimaan kawan-kawan DPD Pertuni Sumatera Selatan, Palembang sangat wah. Kita bahkan mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Mudah-mudahan bisa saya kembangkan. Saya curi ilmu ya Bang Pak Tua. Saya curi ilmunya biar DPC Pertuni Kota Cilegon bisa maju, bisa sukses, bisa mensejahterakan anggotanya. Khususnya di Kota Cilegon, umumnya Provinsi Banten. Dan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu kami seperti Bapak Andra Soni, Ketua DPRD Provinsi Banten. Dan kendaraan kita juga dipinjamkan oleh Dinas Inspektorat. Terima kasih Bu Sekdis, Bu Nia, dan Lugas TV yang telah memberangkatkan kami dari Dermaga 3 ya, kapal PT Dharma Lautan Utama. Terima kasih kepada pihak semuanya. Dan mohon maaf nih kepada DPD Pertuni Sumatera Selatan, kami tidak bawa apa-apa dan semoga Allah lah yang bisa membalas kebaikan teman-teman pengurus semuanya. Alhamdulillah pada hadir, mudah-mudahan sangat Allah yang bisa membalas, Allah yang meridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Ini mau dalam rangka apa nih, mau nyebrang ini acara apa? Acara kami akan melakukan studi banding ke DPD Pertuni Sumatera Selatan Kota Palembang. Jadi kami ingin menimba ilmu bagaimana teman-teman manajemen keorganisasian, penguatan usaha, seperti hal-hal yang lain untuk teman-teman tunanetra di Provinsi Banten umumnya dan di Kota Cilegon khususnya. Jadi ingin meningkatkan keilmuan kami tentang keorganisasian, manajemen, hal-hal yang lain. Di sana sudah alhamdulillah sudah maju. Pak Belangkon, kami juga lagi dari Hari Disabilitas Internasional tahun 2021 itu kita sedang mohon perda. Alhamdulillah di perda ini, perda pelindungan dan penuhan hak disabilitas ini diusung oleh legislatif. Tapi sekarang alhamdulillah masih di bagian hukum. Per tanggal 25 Agustus 2022 ini masih di bagian hukum. Semoga perda ini lahir secepatnya, perda perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas. Ini adalah idaman-idaman, harapan-harapan teman-teman disabilitas se-Kota Cilegon, bahkan semuanya.